Sedap juga lagu ni. Pak Jago, Pak Jago buat apa tu? Eh, astagfirullahalazim. Apa kau ni? Eh, tak ada apa-apa. Kenapa ni nak? Tak, nak tanya Pak Jago ni. Ha, saya ni nak modify Myvi saya. Tapi saya tak nampak lagi Myvi-Myvi yang cun kat jalan ni. Ha, Pak Jago tahu tak macam mana saya nak cantikkan Myvi saya ni? Saya dah beli Myvi Gentry ni. Lah, memanglah tak nampak. Dah hang duduk kerja, duduk rumah aje macam mana nak nampak Myvi yang cun-cun dekat jalan? Ha, meh sini. Meh sini. Ha, Pak Jago tunjukkan idola-idola Pak Jago ni. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Ha, sebelum Zik masuk dalam top 10 list Myvi Modify yang Zik pilih sebagai MG3 Hub, Zik nak cakap kereta Zik tak termasuk dalam list lah. Ha, sebab kalau kereta Zik masuk dalam list, nampak-nampak sangat lah bias kat situ kan. Okay, jadi kalau korang yang nak cari ilham untuk modifikasi Myvi Gentry korang, korang boleh tengok video ni sampai habis. Jadi jom kita mulakan top 10 Myvi Gentry pilihan MG3 Hub. Nombor 10. Kereta ini kepunyaan 771.ff. Zik susah nak jumpa kereta yang buat rap macam ni. Jadi inilah pilihan Zik untuk top 10 kerana owner berani untuk buat style macam ni. Nampak garang dan appreciate setiap curve yang ada pada Myvi ni. Kereta warna putih ini direct warna merah dan juga hitam. Jadi spoiler yang dipakai adalah GT Wing, rim ZE40 dan juga tambahan diffuser membuatkan ia lagi tampak garang. Nombor 9. Owner kereta namanya Hazim. Ia nampak simple tapi setiap modifikasinya menampakkan Myvi dia seperti kereta mewah. Sebab apa? Bahagian depan buat custom lampu golf, diffuser kanat yang membuatkan Myvi dia nampak ganas. Dia memakai rim size 17 dan sport spring yang membuatkan kereta dia nampak fit. Belakang diffuser pakai version 2 dan juga ducktail pun memang nampak belakang dia garang. Kereta ini berada dalam list kerana tanpa modifikasi yang berat pun boleh buat kereta dia nampak garang dan juga padu. Nombor 8. Owner kereta kepunyaan Sarwin. Warna dia memang rare, iaitu blue campur purple cair. Zik pun tak tahu nak cakap warna spesifiknya. Dan owner ini buat keretanya inspirasi daripada Subaru STI. Dengan mengenakan bumper GT di depan, lampu style GT dan juga bonet ala-ala seperti style Subaru, memang menampakkannya ia garang. Belakang pula spoiler yang memang rare kerana owner custom seperti Subaru punya, dan juga diffuser menggunakan diffuser version yang kedua. Nombor 7. Owner kereta ini kepunyaan Hadif.art. Warna kereta memang juga rare lah sebab dia pakai warna BMW yang warna gold. Menampakkan Myvi nya memang nampak macam kereta premium lah. Bumper GT yang telah di custom, bahagian DRL dia dijadikan LED berbentuk 4 segi. Hood juga telah di custom untuk menampakkannya ia lagi garang. Rim base ni adalah rim yang agak sukar untuk dijumpa di pasaran. Belakang pula, lampu brake yang di custom di bahagian bawah seperti style Civic FC, dan juga dia menggunakan diffuser version 2. Nombor 6. Kereta ini milik Made in China. Kereta ini memang bukan biasa-biasalah. Sebab apa? Bukan sahaja dengan warna rarenya iaitu coral peach, tetapi kerana tuning keretanya yang menggunakan KKT Tiny menjadikan kereta ini di dalam list nombor 6. Bahagian depan dengan lampu LED style GT dan juga mengenakan Kenneth Ford lamp membuatkan ianya garang. Rim dia menggunakan SE37 yang agak sukar dijumpa di market Penang. Dan bahagian belakang spoiler yang garang, iaitu menggunakan MZ spoiler seperti spoiler Mazda 3. Nombor 5. Owner kereta namanya Nashrik aka Lavaret Parts. Kenapa kereta ini dalam top 5? Ia disebabkan bumper depannya, iaitu bumper kacukan Golf MK7. Dengan kabarnya, owner custom sehingga 4,000 untuk bumper sahaja kerana bumper MK7 ni mahal.
Warna merah yang direp merah satin. Belakang juga dijadikan bumper Golf MK7 juga. Tak cukup lagi, spoiler pun nak sama dengan MK7 punya spoiler. Owner ni memang betul-betul peminat MK7. Dalamannya ni telah membuat perubahan seperti bucket seat dan juga balut kain CF pada sebahagian tempat. Nombor 4. Siapa tak kenal dengan MyV ni, iaitu Ilham Arif dari Haji Works. Kereta yang direp titanium grey dan juga ditambah lagi dengan decals camo di sebelah membuatkan keretanya garang lho. Bumper belakang yang dikonvert menjadi MK7 dan spoiler juga menggunakan spoiler custom AMG. Rim juga menggunakan Lenso serta dia telah upgrade 4-pot brake Brembo. Lampu depannya pun rare sebab dia buat ala-ala style AMG. Rasanya berapa banyak agaknya owner dah habiskan untuk buat kereta dia. Nombor 3. Ini adalah kereta kepunyaan Ejad Skru. Kenapa dia dalam top 3? Zeke memilihnya kerana dia di antara idola Kevlar dan juga idola performance. Tengok sahaja kereta dia yang dipenuhi dengan corak Kevlar kuning, memang stylo dan juga rare habis. Fender custom Kevlar dan juga hood custom Kevlar menampakkan kereta grey ini memang garang. Spoilernya memang juga rare kerana tak pernah jumpa lagi MyV yang memakai spoiler seperti ini. Tengok juga bahagian enjin, owner memang hati kental, macam-macam dia buat. Contohnya, dia tuning pakai standalone ECU dan juga bermacam lagi dia buatkan MyV dia. Dan ini membuatkan ianya berada di top 3. Nombor 2. Yeah, lapis blue kepunyaan Azizi. Kereta ni sahaja dah habiskan mungkin RM30,000 ke RM40,000. Kereta yang paling Zeke cakap konsep JDM lah. Ni dia. Hood custom style jazz, warna deep blue macam MK7, rim menggunakan wide spot 17 inci dan juga menggunakan AP Racing big kit brake. Memang nampak garang habis lah. Tak cukup dengan tu, bumbung pun dia dah tukar kepada sunroof jenis Mini Cooper. Fuh, owner ni memang tak pernah rehat lah. Untuk part JDM, Zeke cakap adalah di bahagian interior lah, di mana owner buat full sound system menggunakan karoseria. Dia letak satellite, letak speaker bantal karoseria dan macam-macam lagi. Steering pun dah convert kepada GT. Memang padu. Nombor 1. Dan nombor 1 dalam list ini adalah kereta kepunyaan MyV 1333. Inilah dia MyV Candy Red dan MyV yang Zeke cakap amat sempurna customnya. Tapi apa yang Zeke dengar daripada owner ni adalah keretanya menelan kos jumlah RM50,000 untuk modify. Wow, kalau RM50,000 tu dah boleh beli sebiji MyV lagi tu. Apa yang rare di MyV ni? Kalau korang tengok lampu fog lamp yang dikustomkan, dia custom seperti design Kia. White body kit di seluruh kereta menampakkan ia betul-betul fitkan rim dia. Rim dia juga menggunakan 5 lubang. Owner convert daripada 4 lubang menjadi 5 lubang, memang buatkan ianya rare. Dia punya rim pun nak dapat cuma 5 lubang sahaja yang ada. Brake depan belakang menggunakan Brembo, belakang juga full custom, iaitu diffusernya dan juga spoilernya. Spoiler dia adalah inspirasi daripada Golf style dan exhaust dia adalah style yang lain daripada yang lain lah. Memang patutlah MyV ini menjadi top 1 bagi Zeke. Dan itu sahajalah list top 10 MyV pilihan MG3 Hub. Komen di bawah yang mana korang rasa patut jadi top 3 MyV pilihan korang, ok? Jadi Zeke nak tahu juga taste korang macam mana. Zeke nak pilih top 1 dengan top 2 pun susah sebab memang dua-dua tu favourite Zeke lah. So, itu sahajalah video kali ini. Dan semoga kita berjumpa lagi untuk episod-episod yang akan datang di dalam channel MG3 Hub. Jangan lupa subscribe, share, komen dan juga like video ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao.